Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun kalian nonton ya, selamat datang di channel saya bersama saya Aris. Baiklah, untuk video kali ini kita bakal lanjut lagi ya gameplay dari Elden Ring. Kita langsung aja ya, continue. Mungkin kita bakal dua video lagi ya, video ini dan video selanjutnya kita bakal masih lawan-lawan boss battle ya, boss battle. Terus untuk video selanjutnya lagi setelah video besok tuh kita bakal lanjut lagi untuk menjelajah ini nih. Area ini, area main story ya. Oke, di video sekarang kita bakal explore beberapa dungeon nih. Pertama kita bakal ke sini dulu nih, Altus Tunnel. Altus mungkin masih ada berapa boss lagi nih sampai buat besok nih. Mungkin satu video ini 4 bossan nih kayaknya, soalnya ini bosnya hampir semua ada di dalam dungeon ya. Jadi kita harus explore dungeon dulu buat ngelawan bosnya. Oke, tinggal ke depan doang. Di depan ada itunya. Mana ya? Mana sih ini? Oh, ini ada ruin juga di sini. Ini ada bosnya nggak ruin di sini? Oh, ini dia. Dungeon pertama kita ya. Kita udah mempersiapkan pedang ini nih. Oke, ini ada tempat save. Kita save dulu. Kita berada di Altus Tunnel. Istirahat dulu aja ya. Ini ada treasure. Kita dapat rune art. Ini apa nih? Meeting stone 5. Oke. Kita pakai pedang great sword, sword aja ya. Soalnya nih musuhnya kalau pakai pedang biasa kita mantul tangannya. Soalnya keras ya musuhnya. Tadi aku coba. Ini ada, ada siput. Bentar ya, kepala. Oke, kita lanjut. Oh, ini ada musuh di sini. Udah musuh kita tembak dulu. Rasakan. Oh, enggak kena.
Tuh ada musuh lagi tuh yang terbang-terbang. Ketahuan kita. Apaan dari atas? Oh, penyihir, ada penyihir. Mati kau. Ini ada sesuatu. Smithing Stone 5. Ini juga lumayan nih buat level up itu, Smithing Stone. Level up senjata ya. Kita harus ke sini ya, bener ya. Oh, ini bosnya nih di sini. Oh, nggak ada tempat save ya? Kalau nggak ada tempat save kayak gini, kita minta bantuan aja ya. Oke, kita minta bantuan si Mimic Tear. Waduh, kita lawan si dua. Oke, oke, dua lawan satu ya. Kita harus 282 aja belum jadi imbang. Tebel banget nyawanya. Rasakan dong. Kalah cepet juga ya. Mati, sip. Untung aja kita bawa Great Sword ya. Kita dapat stone, gambar stone miner bell piring tuh. Oke, bos pertama udah dikalahin ya. Ini ada sesuatu apa? Oh, nggak ada. Oke, kita langsung keluar aja dah. Nggak ada apa-apa lagi. Sepuluh menit. Oke, hampir 10 menit ya. Buat satu bos. Oke, kita lanjut lagi ya ke tempat bos selanjutnya. Yaitu berada di entar ini kita Altus Tunnel, kita remove penunda, kita kalahkan ya. Selanjutnya itu masih ada Seal Tunnel sama ini nih, kita kesini dulu aja ya. Seal Tunnel, Sealed Tunnel. Kita tinggal lurus ini. Oh ya, ini ntar buat video besok kayaknya ya, kita bakal mengeksplor area ini nih, Volcano Manor. Soalnya masih ada beberapa pos di situ. Terus sisanya setelah itu tinggal pos-pos yang pakai Stone Sword Key. Aku mau pakai Stone Sword Key agak sayang kayaknya ya.
Kita tunggu di area hampir area final aja ya. Kalau hari dekat area akhir kan dekat, siapa tuh dapat yang bagus-bagus itemnya. Kalau ini kan masih area pertengahan ya. Oh ini dia, aku cari-cari. Ini dia dungeon kedua untuk video kali ini. Hill tunnel ya. Dia kan namanya Hill tunnel ya. Oh iya. Oke, kita udah simpan dulu. Buat jaga-jaga. Lagi-lagi isinya penambang lagi, kayak video kayak tempat yang tadi pertama ya. Ini ada treasure, kita ambil dulu. Smithing Stone Miner Bell Bearing. Meeting Stone 5. Ternyata di bawah jalannya buntu, kita langsung lewat atas lagi ya. Kupikir tadi ada jalan di bawah. Oh, kita ke sini. Naik ke sini. Ini kok nggak ada jalan? Oh, ini jalannya ya. Udah dicari. Soalnya itu ya, temboknya itu datar gitu, kelihatan jelas. Kalau itu adalah ilusi, tapi beberapa tembok ilusi itu nggak bisa satu kali pukul itu ya, ada beberapa yang beberapa kali pukul baru hilang. Wow. Ini ada dua jalan loh. Kita harus lewat mana ya? Bawah atau atas? Aduh. Pusat, pusat. Ada monster tengik, monster tengik, kita cabut aja atas ke atas dulu. Dulu sialan, sialan, ngaget-ngagetin sialan. Belin tuh monster ya, sialan, kita lewat atas aja ya. Oh, kita ke tunnel sini aja nih. Ah, ini kan bisa jarak jauh kita. Apa sampai? Aduh.
Aduh, apa-apa nih? Aduh, gila nih. Ini memang monster terkutuk nih ya jalan. Dapatnya 2.500 poin tuh, lumayan banyak juga. Jalan nih. Nyawa kita sampai hilang berapa nih? Oh, ini ada sesuatu. Apa nih? Gak bisa dihancurin dia. Golden Rune. Oke, kita dapat Golden Rune. Ternyata di bawah nggak ada apa-apa lagi. Ayo naik, eh, gak naik-naik ya? Ini kita ada dua jalan ya, kita ambil kanan atau kiri. Kita ambil ke sini dulu aja ya, coba ya. Oh, kita dapat stone sword, lumayan deh. Oke, ini bakal ada pos nih. Tapi cara kita, oh, sini ada jalan. Lihat ini apa-apaan nih? Ada ranjau ternyata. Oke, ini apa nih? Ruin fragment. Ini fungsinya buat apa ruin fragment ya? Buset ya. Oh, kita harus turun ke bawah ya. Sini, hampir aja jatuh. Udah aman ya, udah aman. Oke, dapat ruin fragment. Gak tahu fungsinya buat apa, tapi lumayan dah. Dapat tahu ada itu. Onyx Lord.
Oh, apa nih? Oh, bro. Gak terlalu susah ya? Mati kau. Ah. Wah, kita dapat Onyx Lord Great Sword. Kita coba ya. Seperti apakah senjata Onyx Sword? Great Sword itu di mana ya? Duh, aku bingung nih banyak banget senjata. Mana ya senjata yang kita dapat tadi ya? Wah, bodo amat dah. Kebanyakan senjata gue bingung tadi dapat yang mana. Oke, kita coba lurus ke depan ya. Ternyata ada ruangan lagi di depan nih. Eh, ini tempat apa? Ini tempat apa ya? Defend Tower. Oh, nggak bisa dibuka, belum bisa dibuka ya? Oke, kalau gitu kita bakal lanjut lagi ya ke tempat pos selanjutnya. Ntar dulu aku lihat dulu. Oh, udah 20 menitan. Oke, kita masih bisa lanjut. Selanjutnya kita ke pos sini ya. Ada dua lagi nih. Ya, Herocraft ini kadang-kadang nyebelin nih, males macet. Kita ke sini aja dulu ya. Aurisha Sitom. Aurisha Sitom. Oh, salah. Ini di berapa? Ada di bawah ini. Kita terusnya dari sini ya. Ah, nih ada musuh sih. Gue mau lihat map nggak bisa. Ini kita bener nggak jalannya ke sini? Oh bener sih ini kita turun.
Oh ya, benar. Harusnya sih di sini. Jangan-jangan di atas lagi. Oh, enggak sih ini bener. Aurisa Sintom. Oke, kita save dulu di sini. Sip, kita lanjut ya. Dan masih dikunci ya. Kita harus mencari switch untuk membuka ini. Ini apa lagi? Eh, meledak. Sialan. Untung aja nggak kena. Oh, ini pada hidup ya? Apa kita harus turun ke bawah ya? Bentar. Kayaknya sih lewat jalan sini dulu aja ya. Kita cari aman aja. Takutnya loncat ntar kita langsung mati lagi. Kita bakal ke sini dulu. Oh, ini ada ini. Oh iya, kita harus lompat. Jalan buntu ternyata ini. Aduh. Kita kejebak lagi. Enggak sih. Oh, enggak sih, kita bener. Kita ke teleport ke tempat bawah ya. Sakit banget tuh. Susah nih kalau nggak bawa tameng. Kita pakai tameng aja ya. Eh iya, ternyata nggak terlalu gelap. Kupikir gelap tadi. Oh, ini ada sesuatu. Kupikir musuh. Waduh, ada musuh di atas sih. Buset dah, musuhnya pedang lempar-lempar sembarangan aja. Wah, ini teleport-teleport dulu mainnya. Ini bahaya nih. Dua monster pot ya. Aduh, mati, mati, mati.
Ini ada pilarnya yang ganggu. Ah, mati satu. Untung kita bisa pakai shock wave ya. Sip. Nah. Ntar kita lihat. Ada apa-apa sih ya? Iya, nggak ada apa-apa ya. Ini agak membingungkan nih. Coba kita masuk lagi. Oh ini ada jalan loh. Udah kelihatan ya. Awas, awas, awas. Boom, boom, boom. Jadi ini nggak meledak meledak nih. Nah, kita bakal teleport kayaknya di sini nih. Ah, jatuh, jatuh. Jangan, jangan jatuh, jangan jatuh. Oke, kita ngendap-ngendap dari belakang aja ya. Ah, jatuh sip. Ntar kalau kita turun. Ini naik ke atas. Ah, ini benar-benar bikin pusing nih itunya. Dungeon-nya. Oh, ini ada. Eh, loh. Kok beda ya sama yang tadi?
Aduh, apa-apa nih? Bentar, ini tempatnya sama apa beda ya? Ini benar-benar nyebelin nih dungeon yang... Kita kok balik ke tempat awal lagi ya? Kita benar-benar tersesat nih. Ntar kita harus kemana ya? Oh, ini ada jalan ke atas ternyata. Aku nggak lihat. Lem. Mulai pusing nih gue. Oh, akhirnya ketemu juga. Mungkin bikin pusing nih. Buka sekarang ya. Kita bakal balik lagi. Ini balik ke tempat tadi kan ya? Balik lewat mana? Oh, ini dia. Akhirnya kita balik juga. Ah, kebuka akhirnya. Kelapakan gue, pusing muter-muter di sini doang. Nah, siapakah bos yang ada di dungeon ini ya? Kita lihat nih. Dungeon yang nyebelin nih. Oke, ini apa? Aduh, gue lagi pakai spell ya.
Waduh, sakit ya. Oh, bisa di step dari belakang ternyata. Beres. Oh, kita dapat itu ya, spirit summoning. Oke, ini adalah boss ketiga kita ya, berhasil kita kalahkan. Selanjutnya kita ke karena ini videonya udah lumayan lama juga ya. Kayaknya ini udah dikalahkan ya. Selanjutnya sih di sini nih Ariusa Herograph, tapi kayaknya kita bakal ke sini aja dulu deh. Karena ini kita bakal kalau kita ke sini kita bakal explore dungeon dulu dan videonya udah lumayan lama juga. Jadi kita bakal langsung ke sini aja ya. Di sini kita bakal lawan naga, naga yang pernah kita lawan di sini nih. Nah, di sini kan pernah kita lawan nih naga, tiba-tiba kan waktu darahnya tinggal separuh dia menghilang. Dan sekarang dia muncul lagi itu di sini. Di sini. Oke. Dan ini juga, oh iya. Oke, dah kita langsung teleport aja ke sini. Ini naganya lumayan susah ya. Kita bakal minta bantuan itu dah spirit Mimic Tear. Kita tandai dulu ya di sini. Oke. Aduh, duh. Kenapa kita pakai magic ini dua kali? Buset deh. Ini sampai ngedrop semua FPS-nya. Tuh kan, dahsyat banget damage-nya. Kita kalau nggak minta bantuan temen kita, susah kita ngincer. Nggak ada yang bisa dicariin Argo ya. Yang penting kita nggak diincar sama dia lah, aman. Gila dia bisa nyabutin pedang. Nggak nyampe serangan kita ya.
teman kita mau mati. Bunuh dulu inakannya. Duh. Asyik ya. Banyak banget dapatnya loh. Kita dapat spell gitu ya. Lancet Glaive. Oke, kayaknya untuk post ini adalah post terakhir untuk video kali ini ya. Jadi untuk video selanjutnya kita masih ada beberapa post lagi. Kayaknya satu ini ya, satu. Ini nggak bisa sih, kita harus pakai Stone Sword. 1, 2, 3, 4. Ada 4 post lagi kurang lebih. 4, terus ada lagi nggak ya? Oke, ya. Masih ada 4 post lagi ya untuk video selanjutnya. Belum kita bakal lanjut lagi ke main story-nya. Nah, jadi untuk video kali ini aku sudah dulu sampai di sini ya. Jadi semuanya makasih yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke.